Di ref, di ya. Di video kali ini, gua mau bikin video pure sound anjay pure sound CC ya, dengan knalpot GP7 CK terbaru ya, guys. Ya, karena uh, ini mungkin jadi yang terakhir. Gua pakai knalpot ini, <guluh> vlog yang terakhir. Gua pakai knalpot ini. Karena mau ganti knalpot ya guys ya. Knalpotnya apa? Komen dulu tebak di kolom komentar ya guys ya. Pokoknya knalpotnya yang spesial-spesial spesial. Nah. <laughs> ini kita mau uh, pure sound lah ya. Mau dicek sound lah, cek sound, cek sound. Ini sembari ntar kita muter kali ya, muter-muter. Suaranya seperti apa? Kita dengerin suaranya. Tadi udah bikin tapi suaranya salah kayaknya. Uh, ini kan pakai mic HP pakai HP salah naro ya jadi suaranya angin-angin ini knalpotnya GP7 CK kotor maaf nih <laughs> belum dicuci motornya ya guys ya cerep spek 65 eh 66,5 eh, 66,5 noken as sama portingan udah gitu aja ya TB standar apa segala macam klep standar ya ini CK-nya terbaru yang bore up nah, itu dia bakal ganti nanti bakal ganti eh remapan ecunya ini kurang begitu bener ya guys ya jadi geberannya agak-agak basah gitu belum terlalu bener ya guys ya sama turun gasnya itu eh, kayak kayak ren rendeng-rendeng gitu kayak kayak lamban turun gasnya langsung aja kita nyalain ya kita cek sound ya sebelum maghrib ini gitu kalau digeber ya. Oh, kalau digeber pol kayak gitu. Oke. Okay. Mantap gp 7 CK. Yang remapan yang gak enak tuh pas di bawahnya doang, tapi kayak gini. Kagak ya, pas di video kagak. <laughs> Oke okay guys, kita langsung saja eh, muter kali ya daripada nanti kemalaman ya kan kemalaman buru maghrib kita mulai muter-muter aja ya guys ya kita selep lah selep dua lap oke gasken ini gua kantongin aja kali ya Sue malah nyublek guys. <laughs> Aduh gimana nih? Mundur lu mundur. Oke guys, mantap sekali ya. Cuma main beberapa menit aja udah lelah, lelah sekali. <laughs> Itu dia suara dari GP7 Seka ya guys ya. Yang tipe bore up. AC. Jangan lupa kasih nilai ini buat suaranya GP7 Seka. Semoga ini rekamannya berhasil juga sih. <laughs> Amin, amin. Geber-geber dulu dikit-dikit ya kan. Di dekat mesin. Di belakang nalpot nih. semua POV ada ya POV kuping <laughs> POV kuping Anda dekat dengan knalpot nih dari jauh nih suara dari jauh ada nggak ya? Begitu ya udah ada suara ngaji-ngaji soalnya nggak enak. Udah ya guys itu dia suara knalpotnya nggak tahu mau ganti knalpot yang spesial spesial spesialnya itu kalau nggak besok nanti atau lusa gitu Jadi lo komen aja dulu. Tebak. Apa kenal pot yang spesial-spesial-spesialnya itu ya. Clue-nya tetap di brand GP7. Oke. Okay. Mantap sekali. nih CC juga lagi penampilan terbaiknya lah ya. Gue di IG lagi nge post si CC terus. Karena emang gue suka banget sih ini fitmenya Dari belasan ya puluhan puluhan karena udah 20 lebih ya. Konsep CC menurut gua ini yang paling bikin gua jatuh cinta sih. Gimana menurut kalian? <laughs> Kayak ganteng aja gitu ya kan? Tuh, lihat apa? Soknya besar, armnya panjang, bannya ganteng pakai Maxis Victra CT, knalpotnya mewah pakai GP7 Seka Terus dekalnya juga terbaik dari hood graphic ini pakai yang tipe EXC super chrome. Chrome tapi nggak kayak chrome-chrome yang lainnya. Asik. Chrome-nya elegan kalau ini. Tuh ya, mantap banget ya. jospar par jos geng tenaganya juga lagi enak walaupun uh, settingan ecunya kurang bagus. Ini tarikannya enak karena olinya ipon yeah. pakai ipon r4000 rs sama paket kopling jengat goib Garage baru banget gua upload Reels nya paket kopling jengat goib Garage ya vlognya yang ini itu paket kopling jengat jospar gearnya juga udah ganti ya kan pakai gms racing product mantap, bautnya copot lagi astagfirullahaladzim ya Allah ini bautnya kendor untung kelihatan Astagfirullahaladzim Ya sudah dua bautnya Apakah ada yang kendor lagi Pantesan motor geter amat ya Oke okay. bautnya sudah hilang dua <laughs> Belum dibenerin dari vlog yang Habis NR itu Belum dibenerin guys ini guys Dicuci aja belum <laughs> Kasihan juga cece ya Dipakai setiap hari padahal ya Buat motor harian emang motor harian guys Yaudah guys Jangan lupa kasih nilai buat knalpot GP7 CK-nya, guys. Ya, terbarunya ini kayaknya ini terakhir vlognya. Besok udah ganti knalpot, terus jangan lupa komen tebak knalpot yang spesial-spesialnya yang bakal dipasangin ke CC. Oke. Okay? Oke sampai sini aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Redi Stunter, guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.